Welcome back to my channel, Tamara Mukbang. Kali ini aku ada di Dogland. Aduh, gemes banget. Kue-kue gitu, guys. Satu piece 20.000, Bo. Ini satu piece-nya 15.000. Oh, malah. Ini 25.000. Mas, ini halal kan? Halal ya? Ini juga gold digger. Mana lagi? Mana nih? Lah. Ini 5 piece 35.000 nih. Ya. Diom. Gacis. Kita mau nyobain aja sih, guys. Itu aja. Ya. Dua ya. Oke okay, deh. Kita cobain ya, guys. Nanti kita coba lihat. Oh, ini 5 pieces juga. 5 pieces semua. Iya, formal. Enggak nih, 1 pieces kan. Yeah. 1 piece. Yeah. Ini 5 pieces yang ini nih. Oke. 40,000 ini ya. Enggak boleh mix ya. Gak boleh mix ya? Kayaknya gak boleh. Coach Bay. Itu dia tuh. Apaan? The BFF, satu one piece, 5 pieces, 75.000. Flower Child, one piece, 15. Kita coba yang ini aja dulu, yang piecesnya agak banyak kan. Itu tuh, yummy-yummy tuh cuma yummy-yummy 60.000. Yummy-yummy yang mana? Gak ada. Yummy-yummy. Gak ada yummy-yummy. Kayaknya udah sold out deh. Iya. Tapi kayak New Yorker ini yang lucu juga ya. The New Yorker ini sih segitu. Heeh. Jadi kita jadi apa? Flower Child. Flower Child. Terus Flower Child. Di Diva aja nih daripada Dedo. Oh, ini di Dedo. Ya, ini aja yang lebih lucu. Oh, di Diva aja ya. The Diva 5. Isi 5 aja. Ini aja lah berarti ya. Iya. Oke, dah guys. Udah kita aja ya. Ini close. Oke okay guys, kita sudah beli ya The Diva, jadi kita beli. Sampai jumpa di review selanjutnya. Coba Bella, bye-bye. Pohon ini nih. Tuh, lagi dipanggang guys. Jadi 71.500 ya. Wow. Oh, dipanggang. Ya, di skin. Lah, Mas Sophie lah. Iya. Iya. Ini baru mau dipanggang ya. Itu tuh, dia bikin dinannya tuh jadi dipotong-potong dari inian ya. Udah jadi gitu adonannya. Ini dia, guys. Terus dimasukin guys ke panggangan. Oh, ini yang punya. Iya, lucu banget. Bentar. Keren ya. Tinggalin aja ya. Udah guys. Tadi kan kita udah beli ya guys. Ini dia nih guys. Jadi kita akhirnya memutuskan beli yang The New Yorker juga. By the way, ini plastiknya katanya kalau kena air langsung hancur. Iya, hilang, Bo. Jadi hilang apa namanya? Hancur. Langsung hancur. Enggak pakai ini dulu, Mami. Bener. Prokes. Sebenernya kita di sini. Lagi ya guys. Biar afdol. Iya, ini kayak bener-bener ini banget deh. Apa sih? Lab. Go green banget. Artisanal. Iya, dijual pakai kertas gitu. Jajanan orang pink. Ini The New Yorker guys, 25.000. Oke deh. Kita cobain ya guys ya rasanya. Apa bisa sih dia bilang dapet tadi? Gak perlu diangetin. Ini 4 hari juga masih bisa dimakan gitu. Jadi masih enak, masih lembut. Katanya sih begitu guys. Tapi kita kayak gak bakalan sabar nunggu sampai 4 hari sih. Oke, kita makan ya guys. 25.000. Bentuknya kayak gini guys. Jadi kalau yang The New Yorker tadi ya. Tipis terus besar gitu. Dia sebenarnya kayak apa sih yang cookies itu apa? Chip cookies. Apa? Itu kayak Manis banget gak sih? Manis.
Enggak ada satu tuh yang. Enggak, ini manisnya sampai sampai ngelekit gitu enggak? Enggak. 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 Jadi kayak apa sih? Yang cookies-cookies itu loh. Bukan Oreo. Oh iya. Tapi yang cookies gitu. Itu apa sih namanya? Tahu. Ini cuma sih nggak kelihatan sih yang bulat-bulat gitu. Terus ada coklat-coklatnya. Good time. Oh iya benar. Maksud sih. Ya Allah, sih harga bentuknya kayak good time guys bukan, maksudnya. Rasanya kayak good time. Enggak lah. Ngapain mahal-mahal di good time aja goceng. Beda sih beda. Beda lah, ini pasti lebih enak. Lembut banget. Dan terus coklatnya sih kalau menurut aku sih pasti beda banget nih. Ini coklatnya. Bahannya sih premium pasti. Mungkin kejunya Wisman. Nah, itu biasanya begitu deh. Oke. Ada apa satu lagi? The Diva. Ini the black one. The Diva nih guys. Ini pieces berapa tadi Mami? 40 ya? 40,000. Kita yang murah-murah guys. Kita karena nyobain dulu. Karena nyobain dulu ya. Belum pernah soalnya. Tapi kok jadi inget yang itu deh. Cookies yang kayak digenting. Ingat enggak? Enggak. Lah pernah makan cookies, beli cookies di Genting Island. Masa? Iya, enak deh. Fountain, ada fountain-fountainnya apa ya? Itu ada di mall sih. Enggak tahu. Nih. Lihat ya, bogreen banget ini jadi dari kertas gitu. Ini katanya kalau di air bisa hancur. Ini dapat 5 ya guys, ini lucu banget. Soalnya kita tadi lihat eye catching banget dia warnanya hitam gitu. Sendirian. Hampir sama ya rasanya ya. Cuman ini kayak coklatnya lebih pahit. Dark coklat. Dark coklat ya. Rame guys. Yang beli guys. Ini kayaknya ya kalau buat orang tua. Suka banget kayaknya ini. Karena gak terlalu manis. Dan apa lembut banget. Lembut banget dalamnya. Iya. Kelihatan lah bahannya premium semua itu mah. Lembut banget asli. Jadi one piece nya 8.000 ya Mami. Itu before pajak ya. Tahu deh tadi. Kenapa? Tatapan nih kosong. Bingung gitu loh. Ekspresikannya. Karena biasa enak aja. Enak banget. Oh, enak. Kirain karena B. Itu kan enak banget. Kok biasa kalau enak wah gitu kalau perlu loncat. Asli enak banget, Bo. Ini jadi kayak ada coklatnya meleleh-meleleh gitu di dalamnya. Oh iya iya. Itu tara. Oh iya benar. Oh that's why. Asli, that's Bo. Why harganya 8.000. Kayaknya barangnya jadi penasaran deh cara bikin. Dia kayak ada karamelnya juga deh. Makanya dia agak pekat gitu. Satu bayi banget. Kayak pernah bikin kue aja. Soalnya dia ada yang pekat-pekat gitu. Kan kalau karamel kan agak pekat kan. Iya. Super asli ini enak banget. Asli enak. Aku yakin ya. Akhirnya orang-orang tua gitu ya. Ngeteh sore gitu kan. Pakai dua ini doang aja juga kayaknya udah kenyang. Kenyang loh, kenyangin loh. Masa? Oke guys, sumpah menurut aku enak banget, pantesan dia sampai rame ngantri. Banget dan ngantri. Rame guys. Oke guys, Dokler. Berikut catat. Sampai jumpa di break di review selanjutnya. Ciao Bella, bye bye. Ciao Bella, bye bye.